Pemirsa, penjual retail Amerika Serikat hampir tidak meningkat pada bulan Mei sebesar 0,1%. Penurunan penjualan ini sebagian besar disebabkan oleh turunnya harga bensin yang membebani penerimaan di SPBU. Penjualan retail Amerika Serikat hampir tidak meningkat pada bulan Mei dan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masih lesu pada kuartal kedua. Departemen Perdagangan melaporkan peningkatan penjualan retail bulan Mei masih lebih kecil dari perkiraan. Penurunan penjualan ini sebagian disebabkan oleh turunnya harga bensin yang membebani penerimaan di SPBU. Biro Sensus Departemen Perdagangan mengatakan penjualan retail naik 0,1% bulan lalu setelah direvisi turun 0,2% pada bulan April. Meskipun para ekonom memperkirakan penjualan retail akan naik 0,3% di bulan Mei, penjualan retail dalam beberapa bulan terakhir terdistorsi karena awal pasca. Tanpa menghilangkan volatilitas tersebut, tren pertumbuhan penjualan juga melambat karena bank memperketat akses terhadap kredit di tengah semakin sulitnya peminjam berpendapatan rendah untuk memenuhi pembayaran pinjaman. Meski demikian, inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi menguji ketahanan konsumen, di mana rumah tangga pada umumnya memprioritaskan kebutuhan pokok dan mengurangi pengeluaran yang bersifat diskresi. Penjualan retail yang lemah ini mendukung ekspektasi para ekonom bahwa Federal Reserve akan mulai menurunkan suku bunga pada bulan September. Berbagai sumber, iDeck Channel.